Ya, kembali lagi dari Hall Basket GBK Senayan Jakarta. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan Satya Wacana Salatiga, yang mana di pertemuan perdana mereka berhasil mengalahkan West Bandit Kombipar Solo. Yang akan memimpin jalannya pertandingan ini ada Krucil Setio Tinggi Bowo dibantu dengan Wambayar Agung Harmoko, pemajuan Januardi sebagai umpire 1 dan umpire 2. Joshua Dunker menasing turun pertama kali Satya Wacana. Dan kapten dari Satya Wacana Salatiga, Alexander Franklin, bermain luar biasa di season ini. Dengan mengemas rata-rata 11,3 poin dan 34 menit bermain, rataan Coach Jerry Loloang, yang mana merupakan legenda dari Satya Wacana Salatiga juga. Pelatih asal Surakarta, Swin, yang baru bergabung di pertengahan musim. Dan kapten dari West Bandit Kombipar Solo, Widi Yanta Putra Teja, pernah bermain di Stapak dan juga di NSA. Dan dipimpin oleh Coach Ebos, nama lengkapnya Raul Miguel Harinoto. Sebelum ini musim keduanya bersama West Bandit. Ya, dari Hall Basket GBK Senayan. Franklin to the baseline. Oh, Kahono kosong di sana. Masih Kahono. Masih Kahono mendapatkan dua angka. Ini hampir saja terlepas. Oh, baik sekali. Berhasil. Oh. Alexander Franklin, gerakan yang bagus dan court vision yang bagus ya. Dia statistik bertahan di atas rata-rata ya. Secara size ya. Betul. Dia punya rataan blok yang bagus, steal yang bagus, betul. Blok yang bagus. Setuju. Baru saja baru sequence saja. Offense. Kembali Franklin. Hand off. Oh, baik sekali. Gerakannya bagus. Dia masih bisa apa ya? Kurang nyaman sebenarnya. Perpaduan antara finger roll dan reverse layup tadi, padahal yeah, posisi sudah tidak agak yeah, tidak menguntungkan ya. Franklin tadi berhasil. Wow. Oh, gabung. Langsung gabung membalas dengan 3 poin. Jawaban field goal dari ini King of Steel, main lokal nih udah. Hanya kedua Kim Scott dan Robinson ya. Wow. Berhasil, bagus sekali. Hasil Nicholas mencoba mengatur di sisa last second, pick and roll akan naik. Kita lihat targetnya siapa, apakah Gabu. Oh, Gabu jelas. Oh no, under basket. Ada. Baik ini sekali. Johnny di bawah ring ya. Pemilihan tepat. Dan slide move dari May Johnny. Tujuh poin sekarang berbalik unggul West Bandit. Yudisi. Terakhir itu tadi, makanya finger roll tadi ya. Franklin itu bisa bagus banget ya, karena itu dia bisa kontrol gitu ya. Kali ini berhasil, nice, another kali. Point Rio DC. 4 poin cepat dicetak oleh Rio DC di awal. Yang dilakukan oleh FIBA, betul, kita betul mengacu ke sana. Oh, and one. Dan and one lagi, fans, but the better offense. Itu timingnya Rio DC udah mencoba dicetak saat menuju second half, 10 menit ya. 15. Oh, 15 menit ya? 10. Bukan 10 menit, betul. 10 menit. 10. 2 point, Widi. Widi dan Franklin adalah Ringo. Oh. Berhasil, tepat saat buzzer berbunyi ya. Habis tadi. Nice shot. Pengamatan yang luar biasa dari Swin ya. 12 poin sudah dibukukan oleh Swin. Swin. He running the floor perfectly pagi ini, siang ini mas ya. Dibalas dengan 2 poin Davenport. Another 2 point long 2. Hanya 3 detik perbedaan shot clock dan game clock. Oh, 3 point berhasil. Maulana, nambah 3 angka.
Gagal. Percobaan dari anak-anak Satya Wacana dan menutup quarter yang kedua. Ya. Sementara itu nih ngobrol ya. Bahwa basket bukan hanya punya kita yang di sini ya. Betul. Stakeholder basket tuh banyak banget, terutama IBL fans di rumah dong. Betul sekali. Meskipun ada Greenfield. Masih banyak lagi, ada Emboss Production. Betul, ada Xylitol, Nuraga. Dan minuman harian kita nih. Pastinya Crystalline ya. Crystalline. Crystalline, oh betul, Crystalline. Bacanya Crystalline. Crystalline, benar. Saya berarti salah, sering salah. Crystalline. Crystalline. Ya. Tiga putih, kita lihat tadi Irwanto kepada Randy. Tiga angka Ragil. 33-57. Semakin menjauh. Ini drive easy two. He's cooking. 33-59. Dua poin tadi dari Widianta Putra Teja. Semakin terlebar jarak. Satya Wacana tertinggal. Ada blok namun foul di situ. Usaha dari Devenport tadi menghasilkan dua free throw. Gampang. Terburu-buru. Baca tadi. Terburu-buru. Dan sudah ada Devenport tadi ya. One step layup dari Franklin. Baik sekali. Ini. Masih Widi. Swin lagi. Foul. Eh, Devenport ada gestur men-challenge ya? Enggak. Just kidding ya, teman-teman. Yodisi. Ya. Yeah. Luar biasa, Rio DC. Aldi Valentino cepat. Rian. Franklin lagi, masih Franklin. Shot clock. Diskus Brian tadi terlepas bola. Aldi, Ada foul. Aldi Valentino. Dengan tinggi 168 cm, badannya kenceng banget nih, Aldi. Penguasaan untuk anak-anak West Bandit. 5 detik. Fadlan Minala for 3. Gagal. Menutup quarter yang ketiga dengan skor sementara 43-68. Keunggulan setelah commercial break yang satu ini. Pit Nuban juga di musim lalu bersama Satya Wacana. Yes. Salah satu idola saya juga nih untuk nanti ya untuk di 3-point contest ya. Iya. Playoff, karena kita sama-sama tahu bahwa playoff kemungkinan di bulan Agustus. Dan masih banyak sekali waktu yang bisa dilakukan untuk sebuah adjustment. Benar. Wow. Devenport. Nice. Down. Oh. 19 poin sekarang. Okay. Dikasih jam menit play deh ya. Yang bermain buat Pon Jabar ya. Nice move. Pin and two. Oh, nice move. Luar biasa. Nice. Oh, nice pass. Franklin to the baseline. Oh. Itu tadi. Aduh, sayang.
gerakan yang bisa menipu gitu. Dia pikir dia mau layup, Gosalnya udah lompat ya. Aldi. Di penetrasi, fake shot. Passing yang bagus, and 2 point. Menemukan Randy di sana. Nanti jika menang tadi yang dikatakan Nathan, ini akan menjadi poin ke-32 mereka. Betul. Dengan catatan 12 kali menang, 8 kali kalah ya. Yes. Berhasil. Oh, berhasil. Rizky menambahkan angka kembali ke jarak 20 poin. Margin yang berusaha dijaga. Wow! That was close, pass. Tapi itu skema yang main bagus banget ya. Liakim Tampai. Sempat. Oh, ada orang. Nobody there. Dan Eliakim Tampai melihat itu ya. Iya. Ya, waktu juga sudah habis ya. Rizky mencoba 3 angka, gagal, dan itulah akhir dari pertandingan pertama hari ini. Skor 66-83. Unggul anak-anak West Bandit Kopi Park Solo atas Satya Wacana. Ya. Salah 3. Fear-nya, pressure-nya, ya. You know. Ya. Semuanya, pressure kita dapetin dari semuanya. Benar.